bisa jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Saat ini tim jelajah supranatural sudah berada di kota Ngawi, dan malam ini adalah malam kedua kami untuk menelusuri persawahan yang ada di kota Ngawi. Konon menurut cerita dari sahabat-sahabat jelajah supranatural di kota Ngawi, di dekat pohon pisang di tengah persawahan sering kelihatan banyak sekali cahaya-cahaya yang sifatnya supranatural. Untuk itu, tim jelajah supranatural akan mengungkap cahaya apa sebenarnya yang terlihat di pepohonan pisang di persawahan kota Ngawi, Jawa Timur. Salam rahayu pemirsa jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Tempo hari kita sudah melakukan pengambilan energi di pohon besar, yaitu pohonnya ini ya pemirsa ya, yang tempo hari kita lakukan pengambilan. Ada sosok seperti jenglot tapi mirip dengan gendruwo di kota Ngawi, dan ini adalah malam yang kedua saya masih di kota Ngawi. Saya akan melakukan pengambilan, katanya di pepohonan pisang tetap di persawahan di kota Ngawi ini ada banyak cahaya-cahaya yang berkilauan. Kemungkinan kalau saya prediksi seperti biasanya yang lalu-lalu dan terjadi, itu adalah sebuah batu atau pusaka. Nah, malam ini saya akan coba melakukan pengambilan energi apa sebetulnya yang sering dilihat oleh masyarakat sekitar, yang dilihat oleh para penggemar dan pecinta jelajah supranatural. Saksikan terus saya, Ki Truno Pamungkas, menguak misteri bumi Nusantara. Pemirsa jelajah supranatural, seperti kita ketahui ya, ini tempatnya, ini pematang sawahnya sangat kecil karena ini persawahannya tadinya sudah mulai tumbuh tua ini pemirsa ya, sudah mungkin berapa lama lagi akan panen. Jadi di pohon-pohon pisang sebelah sana pemirsa itu sering ada penampakan cahaya-cahaya yang berkilauan. Malam ini saya masih di kota Ngawi, saya coba akan melakukan manifestasi benda apa yang ada, kita manifestasikan. Kita menggunakan sebuah ilmu, yaitu keilmuan sapu jagat. Jadi apa yang ada di sekitar persawahan di kota Ngawi ini nanti bisa tersedot semua. Mari ikuti saya pemirsa. Kodam, ya roh, ya jin, hadir. Ya, ke sini, kameramen. Ini agak lapang. Nah, dari sini mungkin ya pengambilan gambarnya. Kameranya dari sini. Di sana banyak persawahan nih pemirsa ya. Sangat luas persawahannya. Iya, sangat luas di situ. Itu luang sungai pemirsa ya, jadi cahaya itu banyak berterbangan dan di sekitar sini pemirsa. Ini lagi muncul di sini di pohon pisang ini. Kita coba akan manifestasikan dari sini aja ya pemirsa, dari sini aja, nah, di sini.
seperti kita ketahui bersama ini adalah di persawahan di Kota Ngawi, Jawa Timur. Ya Hodam, ya Aruh, ya Jin, hadir. Hadir. Bismillah, mereka melihat di sunah mata kajiku satu jagat ya, siapa satu sumber kan. Tapi goib. Hadir. Hadir. Sudah sih lama tekat ciku, yo aciku. Sembilan orang sih kalau yang mentekat ciku yo aciku, aciku sih jam satu jangkar. Uang angkatan orang-orang. Wujud. Ya, ini pemirsa jelajah supranatural ya, yang diceritakan oleh sahabat jelajah supranatural ini, inilah bendanya. Ini entah batu apa ini, saya kurang paham dengan batu sebetulnya pemirsa, tapi ya inilah wujudnya tiga buah batu setelah kita menggunakan keilmuan yaitu ilmu sapu jagat. Kita patut bersyukur kita bisa mendapatkannya. Demikian pemirsa perjalanan saya di hari kedua di Kota Ngawi, Jawa Timur. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video-video jelajah supranatural. Dan terima kasih kepada para pendukung dan terima kasih banyak saya diberikan kesempatan untuk datang dan diundang di Kota Ngawi, Jawa Timur.